Nama gue Adnan. Gue adalah seorang mahasiswa tingkat 2. Gue mahasiswa, tapi gue seorang berandalan. Judi adalah aktivitas yang paling gue sukai daripada kuliah yang sangat membosankan. Dan gue adalah seorang pecinta wanita. Abang. Yep. Aku masih suara zaman kini bangset dah lama. Kayu orang dah lain. Ha, mana mpedan kau? Wis, banyak juga nih uangnya. Bisa taruhan lagi nih. Woi, dah mpedan woi. Anjrit. Tuh, si maling kampret ngejar-ngejar gue. Hendek. Udah lah, masuk kelas aja lah kita sekarang, yuk. Oke. Yeah. Aduh. Fred, diam. Assalamualaikum. Baiklah, Nana. Kita kedatangan mahasiswa baru. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Huriati. Saya pindahan dari Universitas Andalas, jurusan Sistem Informasi. Mohon bantuannya teman-teman. Wah, boleh juga nih. Is, kamu apaan sih? Apaan sih? Sama aja lu, Kang Pret. Is, dasar lu mah. Ya, Pak. Dari sinilah awal kisah percintaan gue sama nih cewek. Dan dari sini pula, gaya hidup gue yang berantakan berubah drastis 180 derajat. Judi, oh judi, mengapa kau seru kali? Macam mana aku tak seru, aku menang terus, aku menang terus. By the way bro, lu tahu gak? Di kelas gue tadi ada mahasiswi baru, bro. Dan gue lihat dia itu manis juga. Ya elah, lo suka tembak aja. Itu aja susah. Ya, tapi masalahnya tuh cewek kayaknya alim deh, bro. Tembak aja, pasti dia mau kok sama lo. Iya deh, bro. Iya, Nan. Kebetulan di sini, gue mau bilang sesuatu sama lu, Bud. Gue itu cinta sama lu. Lu mau nggak jadi pacar gue? Eh, tunggu deh. Kamu mau kita pacaran? Sebelumnya aku mau tanya satu hal sama kamu, Nan. Jika kamu memang mencintaiku, apakah kamu pernah mencintai Tuhanmu? Apakah kamu pernah menjalankan perintahnya? Untuk sholat aja kamu jarang. Bahkan hampir nggak pernah. Sedangkan berjudi melebihi sholat 5 waktu. Lalu, bagaimana caraku membalas cintamu, sedangkan kamu tidak bisa mencintainya? Jadi intinya lo mau gue berubah, kan? Baiklah, gue bakal berubah demi luput. Baiklah, temui aku setelah kamu mengerti, Nan. Thank you.
Jadi gimana menurutmu, Put? Apakah aku udah pantas menjadi pacarmu? Ternyata kamu belum ngerti maksudku, Nan. Gak ngerti apa lagi aku, Put? Semua perintah Allah udah aku kerjain. Judi pun aku tinggalin. Kurang apa lagi aku, Put? Enggak, kamu gak ngerti maksudku, Nan. Yang jelas, aku gak mau pacaran. Kalau kamu mengerti maksudku, Nan, kamu gak bakalan menuntut ini kembali. Yang jelas, pacaran itu dilarang. Pertanyaanku, untuk siapa kamu melakukan ini semua? Membaca Al-Quran, menjalankan sholat, dan meninggalkan larangannya. Ya untuk lu lah, Put. Nah, sepertinya kamu sudah menyadari satu hal, Nan. Mengerjakan perintah Allah itu ya karena Allah, bukan karena orang lain atau disuruh. Innamal a'malu binniat, semua tergantung pada niatnya. Jika kamu melakukan ini semua karenaku, maka ibadah kamu selama ini tidak akan diterima oleh Allah. Aku harap setelah ini kamu akan merubah mindsetmu, Nan. Berubahlah karena Allah. Aku akan menunggumu.